Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam rancangan OMG terbitan Malaysia Gazette. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, negara telah melahirkan ramai tokoh-tokoh perubatan dalam bidang masing-masing. Kita ada macam-macam lah, pakar kardiologi, pakar ENT dan sebagainya. Tetapi bila bercakap tentang pakar ONG ataupun perbidanan dan sakit puan, kita tak boleh elak untuk bercakap mengenai seorang personaliti yang tokoh perubatan yang tidak asing lagi, iaitu Profesor Datuk Dr. Abdul Hamid Arsyad. Baik, hari ini kita sangat bertuah kerana kita dapat bertemu dengan bercakap sendiri dengan Dr. Hamid Arsyad. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi hadir kembali meluangkan masa bersama kami di Malaysia Gazette. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, lebih 50 tahun menghambakan dirinya dalam bidang perubatan, khususnya dalam bidang sakit puan. Kita sangat bertuah kerana hari ini tuan punya nama ada di depan kita. Baik, Datuk, satu soalan yang paling asasnya orang tertanya-tanya. Kenapa Datuk memilih bidang perubatan sakit puan in the first place? Ini semua ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yalah, kita ni hamba Allah ya. Jadi kadang kita rancang sesuatu, tapi benda lain yang jadi ya. Mana sangka saya jadi doktor. Okey. Anak kampung, bapa penoreh getah. Pagi-pagi pukul 2 pagi dah mengobor. Jadi yalah, itu pun satu rahmat ya. Jadi saya lulus daripada fakulti perubatan. Itu pun batch kedua di Universiti Malaya. Okay. Sebelum tu fakulti perubatan di Singapura. Okay. Tun Mahathir sendiri pergi Singapura. Yeah, yeah. Jadi yalah, mengapa saya pilih bidang perbidanan ni ya? Mungkin yalah, ini satu yang tidak saya rancang. Nah, jadi doktor pun saya tak rancang. Bila saya jadi doktor tahun 70, saya buat housemanship dekat Melaka. Di situ saya buat surgery dengan perubatan umum. Lepas tu saya minta pindah kerja dekat Mua, kampung saya. Mua. Jadi di situ saya mula-mula kerja dengan ialah pesakit luar lah. Lepas tu ditempatkan di perbidanan. Di bawah pakar bidan Cina lah. Okay. Dr. Wong Yong Wichin, dan lepas tu pun satu lagi doktor Cina lagi dia, Tio Beng Ho namanya. Dia yang menggalakkan saya. Di Mua ialah tak ramai doktor. Jadi peluang untuk jadi bidan, pakar bidan ni banyaklah. Banyak pesakit. Nanti saya cerita macam mana zaman tahun 70-an orang kampung banyak yang lahir di kampung yang masih meninggal ibu, anak, mati, macam-macam masalah. Jadi itulah, kebetulan pula yang saya, mak saya meninggal umur saya 2 tahun. Jadi saya tak nampak mak dia, saya tak tahu mak saya sendiri. Tapi saya dibela oleh mak tiri, yang paling baik orangnya, tapi dia pun dah meninggal. Jadi saya dengar bahawa mak asli saya, dia meninggal oleh sebab keguguran. Jadi mungkin Allah ilhamkanlah saya untuk jadi bidan, pakar bidan. Maknanya dia menguatkan lagi semangat untuk Datuk join dalam disiplin perbidanan ni. Itu mungkin. Bila mak tiri sendiri pun meninggal disebabkan keguguran, Datuk. Betul. Jadi ialah, waktu itu saya jadi medical officer di MUA, di bawah pakar, saya kata tadi, Dr. Tio Beng Ho. Dia memang lihat orang kata minat saya dan bakat saya. Tengok saya ialah dalam bidang ini, nampak saya boleh handle lah. Jadi dia recommend. Dia recommend. Kebetulan pula tahun 72 fakulti perubatan UKM ditubuhkan. Dia cari pakar-pakar lah. Mula-mula kena jadi pakar pelatih atau pencerah pelatih dulu. Jadi pihak penganjur dekan fakulti perubatan UKM yang baru saya tu panggil saya. Dr. Hamid, nak join tak jadi apa ni dalam skim pencerah pelatih yang lecturer. Okay. Saya kata okeylah. Tapi saya tak ada apa-apa lagi, tak ada lagi kelulusan lagi. Jadi lepas tu saya
kata ambil presa lah. Nak jadi pakar ni dia kena ambil orang kata MRCOG. Yeah, yeah. Member of the Royal College of Obstetric Gynecology UK. Yeah. Masa tu exam ada kat UK atau kat Singapore. Jadi saya part 1 saya pergi Singapore. Jadi tak ada apa-apa orang kata persiapan lah. Orang lain kena pergi kursus kena. Saya baca buku sendiri. Alhamdulillah lulus part 1 tahun 72 tu lah. Jadi diambil oleh UKM sebagai pencerah pelatih bidang perbidanan. Lepas tu yalah ceritanya yalah bersambunglah. UKM hantar saya ke overseas untuk habiskan kursus MRCOG. Saya pergi ke Southampton untuk 2 tahun. Untuk habiskan saya punya part 2. The final part. So tahun 76 alhamdulillah saya lulus jadi pakar bidan. And then the rest is history lah. Okey. Seingat-ingat Datuk lah, dah 50 tahun lebih jadi pakar perbidanan ni, agak-agak berapa jumlah pasien dah Datuk ni ni? Lebih pada 10,000 atau macam mana? Saya tak boleh kira. Tak boleh nak kira. Saya tak boleh kira. Tak boleh tapi kira. Kalau kadang-kadang ya kalau saya jalan mana-mana pun lah dekat airport kata. Saya bekas patient. Bekas patient. Jadi ataupun saya saudara dengan so and so patient doktor katanya. Jadi ialah pada ialah lagi dulu pun saya dalam apa ni tahun 80-an. Saya memang jadi ketua pengarah. Perancang keluarga lah kan. PKN. Jadi masa tu banyak program TV, program media, persyarahan. Jadi orang kenal lah. Saya nak kira memang tak terkira lah. Maaf lah. Tapi banyak lah. Ramai yang saya sambut anak tu. Yang saya rawat bedah ke, yang saya tolong nak dapat anak ya. Bukan saya yang adalah. Itu semua Allah punya adalah ya. Jadi alhamdulillah sekarang ni ialah dulu saya jadi bidan. Sekarang ni dah tak jadi bidan lagi lah. Pasal dah tak boleh, tak sempat. Pasal you tahulah bidan. Dia kena bangun 2 pagi. Saya nak bangun pun tak larat kan. Jadi saya fokus kepada kesuburan. Mungkin orang kat luar dia tak faham apa bidan, apa kesuburan, apa ni? Mungkin Datuk boleh explain sikit apa yang dimaksudkan dengan perubatan kesuburan. Ya, masalah kesuburannya maknanya bila kahwin biasanya orang setahun dia mengandung. Kalau setahun tak mengandung, 2 tahun tak mengandung, maknanya itu dia tak subur lah. Masalah kesuburan lah. Itu bahasa mudah. Itu bahasa mudah. Yang ada pula mengandung tapi gugur. Oh itu pun boleh dikaitkan kesuburan juga ya? Ya, itu pun kesuburan juga ya. Itu kata orang kata berulang kali gugur. Itu pun satu masalah kesuburan juga. Jadi bidan of course kita jaga kalau dah mengandung pasal gugur satu 3 bulan. Lepas 3 bulan dia dah okeylah. Jadi beranaklah. Jadi beranak dulu zaman saya mula-mula dulu awal memang banyak rumah lah. Atuk saya sendiri, atuk tiri, nenek saya lah sendiri bidang kampung. Dulu bidang kampung memang bidang kampung banyak yang sambut. Sambut. Mungkin saya pun orang bidang kampung yang sambut saya lahir dulu. Jadi lama-lama ada skim kerajaan. Kerajaan buat bidan kerajaan. Dia latih supaya bidan kerajaan itu boleh mengurangkan kematian ibu dan anak. Certified. Sekarang ni bidan kerajaan dah jarang pun sambut pasal orang takut takut ada masalah semua kan. Lagipun zaman dah berubah. Dulu ialah zaman saya dulu, zaman mak bapak saya, bapak kita, bapak saya lah anak 12. Zaman saya anak 5, saya 5. 5-6. Zaman awak 2-3. Betul tak? Jadi makin lama makin kurang-kurang anak dan makin kurang subur pula. Nanti kalau kita cerita pasal kesuburan kemudian lah. Jadi itulah bidan sambut jaga kandungan sampai lahir sampai selamat ya. Mengapa jadi pakar? Kalau kita pakar ni boleh tentukan mana yang selamat boleh normal beranak. Dia boleh kata okey you beranak rumah. You beranak hospital tapi mesti oleh bidan. Yang lain kena operate. Jadi itu
tugas pakar bidan. Satu untuk mengenal pasti mana yang ada risiko. Okey. Mana yang boleh nak sama. Yang masalah itu tanggungjawab kita. Okay. Tapi kita tanggungjawab kesemualah. Orang yang mengandung sampai beranak. Baik, Datuk. Ini benda ni stigma yang daripada dulu sampai sekarang. Bukan saja terjadi dalam masyarakat Melayu Malaysia tetapi juga di seluruh dunia. Ya. Seorang lelaki yang bertugas menyambut kelahiran. Ini benda macam tak sudah. Masih lagi zaman 2020 tu masih lagi ada suami yang aku tak nak doktor lelaki apa semua kan . Jadi dalam kita berbicara tentang ni Datuk. Mungkin Datuk pun dah penat dah nak explain . Jadi mungkin untuk peluang sekali ini mungkin Datuk boleh ceritakan. Kenapa kenapa perlunya ada doktor lelaki yang tugas ni dan apakah nasihat kepada suami di luar sana yang wah betul-betul cuzi sangat ni. Nak hospital yang ada doktor lagi. Mungkin Datuk sini lelaki. Datuk boleh explain sikit. Kenapa Datuk? Iyalah ginilah ya. Pilihan yang nak sambut macam seorang perempuan ya. Saya pesakit perempuan. Pilihan saya untuk orang yang sambut itu bergantung pada faktor banyaklah. Di antaranya ya. Keyakinan pada orang tu. Dia ada yakin tak orang tu boleh selamat menyambut kelahiran tu. Itu satu perkara ya. Mana dia ada trust, ada confident pada orang tu. Jadi bila itu yang utama. Antara doktor perempuan lelaki itu kadang faktor yang ke bawah. Bukan yang utama. Yang utama. Jadi sengah suami memang dia kontrol lah. Kata dia nak juga perempuan, doktor perempuan kan. Itu terpulang pada dia. Pilihan untuk dia. Sebenarnya pilihan untuk masing-masing. And then dia satu confident kepada kedua. Dia selesa. Dia selesa dengan orang tu. Kadang-kadang orang tu dia macam ada jenaka, dia hiburkan dia. And then lepas tu dia doakan. Tak banyak orang yang Islam ataupun bukan Islam, kalau bukan Islam dia tak doakan. Anak lahir anak tu siapa yang nak azankan. Dia tengok saya kata okey baca Fatihah masa sakit, baca subhanallah masa sakit untuk hilangkan sakit kan. Dan lepas tu bila lahir saya akamatkan sekurangnya. Kalau tak ada pun kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu dia dari sekurang paling kurang. At least suara pertama tu suara ialah akidah kan. Percaya pada Allah itu. Jadi itu yang dia rasa sedap, selesa. Mungkin pasal tu. Pasal zaman lagi-lagi pada zaman saya satu tak banyak doktor. Betul. Kedua tak banyak pakar bidan lagi. Yang pakar bidan Islam lagi kurang. Jadi itu mungkin anulah ya. Tapi sekarang ni orang ada pilihan. Masing-masing mana yang dia selesa, yang dia seronok, dia okey. Tapi sampai sekarang pun masih ada nak jumpa saya, suruh sambut anak dia. Jadi yalah, tapi saya kata minta maaf lah. Saya retire dah, pencin dah dari pakar bidan. Tapi saya pakar kesuburan dan pakar sakit pun. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, itulah tadi 10 minit pertama kita dah dengar, tak terasa pun seronok mendengar penjelasan Datuk Dr. Amir Asyad. Baik, kita berhenti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Baik, kembali kita sekali lagi dengan tetamu kita yang istimewa iaitu Profesor Datuk Dr. Amir Asyad. Baik, Datuk. Sekarang ni zaman 2020, macam-macam teknologi ada bagi mereka yang orang kata tidak ada zuriat ni. Dah sudah tentu kita yang selalu kita dengar ni dulu permandian berhadas lah, IVF lah apa, kita pun kadang-kadang tak faham lah Datuk. Apa kaedah-kaedah yang terkini lah yang orang kata apa, yang insyaAllah kalau digunakan Datuk, dibuat cara betul boleh mengedatangkan zuriat tu kalau di dalam pengalaman Datuk. Assalamualaikum. Sebenarnya lah ya, nak dapat zuriat ni kan, okay. Ya, kita lupakanlah teknologi. Kita fikirkan satu, kita doa. Kerana zuriat tu datang daripada Allah. Ini beza, tanya pakar yang kita doa dulu. Doa dulu. Teknologi tu kemudian. Itu kemudian. Okey. Pasal apa?
kadang-kadang orang kahwin pun yang ada tak berjaya untuk bersama. Okey. Ada yang tak dapat bersama. Macam-macam masalah. Peribadilah kan, ya. Kedua ialah faktor-faktor orang kata psikologi. Pasal ialah sekarang ni banyak sangat yang stres lah. Stres, kewangan. Kewangan ke apa-apa lain faktor, ya. Satu yang satu lagi, perempuan kahwin lambat. Oh. Perempuan kahwin lambat pun. Umur ni. Pasal ni kena explain sikit ni. Pasal apa? Dulu okay. Zaman mak bapak saya lah, nenek saya. 12 tahun dia masuk akil balik kahwin. Kahwin, betul. Jadi tak ada peluang untuk penyakit sakit puan datang. Dia akil balik, ya, dia subuh, dia kahwin terus. Betul. 12 tahun, 13 tahun. Itu yang dapat. Yang ada makcik saya itu 17 orang anak. 17 orang anak. Bayangkan. Saya pun tak terfikir lah. Betul lah. Dia akhir balik je dia turut kahwin. Jadi penyakit pun tak sempat singgah. Tak sempat singgah. Okay. Itu yang tak terus-terus. Okay, kadang-kadang dia beranak, dia menyusukan setahun. Period tak ada. Terus mengandung lagi. Okay. Langsung kadang bertahun-tahun tak ada period. Betul-betul. Masa mengandung lah tak ada period. Jadi gini, jadi satu faktor yang saya fikir sangat penting, ya, ialah kahwin lambat. Pasal apa? Kahwin lambat sekarang orang perempuan dah terpelajar. Okey. Pelajaran first. Yeah. Memang itu polisi kerajaan. Yeah. Dan semua pun nak jadi belajar. Mm-hmm. Bila belajar, bayangkan berapa umur dah? Kalau kita ambil SPM, 25 lah. SPM dah 17. 17, 2 tahun matrik, 20. Degree 3-4 tahun, 24, 25 lah. Itu baru habis belajar, belum kerja lagi. Kesuburan orang perempuan, dia tahu umur yang peak sekali, yang tinggi sekali. Bila? Umur 20 tahun. Itu peak kesuburan. Lepas tu mula menurun. I see. Jadi kita dah miss. Kalau tunggu pergi universiti, dah 25. Betul. Sebab itu kata, ialah kalau dekat universiti jumpa perempuan jumpa lelaki, berkawan, terus kahwin, nikah pun apa. Tapi because of orang kata faktor-faktor masyarakatan ni kan. Aku belajar dulu tu lah, jangan kahwin dulu kemudian duit tak cukup apa semua tak. Jadi bila dah lambat sangat, you miss the fertile anu, ya. Itu faktor umur itu sangat untuk penting. Perempuan, kalau lelaki? Lelaki tak kisah, 70 tahun pun saya boleh kahwin lagi. Oh, boleh lagi. Boleh beranak lagi. Yang kata kesuburan ni, perempuan umur 20 dia punya peak, ya? Nah, betul. Okay, okay. Sebab itu perempuan dia ada menopause. 50. Alright. Jadi waktu subuh kita anggap kata reproductive age lah. Kata 15 sampai 50. Okay. Jadi, tapi orang lelaki tak kisah. Ya? Biasanya ya, orang perempuan ni, Allah bagi zuriat, benih, melalui benih atau telur ni, sejak lahir lagi. Dia dah ada kumpul dia punya benih telur dia dalam ovary dia. Orang lelaki bagi telur juga, tapi telur buah zakar lah. Dan dia akan, orang kata, manufacture yang baru. Bila dia keluar, benih-benih baru akan ditanam. Orang perempuan tak ada. Itu je. Setengah juta benih sejak lahir. Dan bila akil balik, telur tu mula matang. Itu period keluar. Bila matang telur, keluar period. Bila tak disenyawakan, dia akan keluar melalui period. Jadi pati itu je. Telur akan tahan 3 hari je. Jadi bila dia menetas, dia akan tahan 3 hari je. Jadi makin tandus, makin tandus. Makin kurang, makin kurang. Jadi bayi umur 30, mungkin tinggal 50%. 35 tinggal mungkin 30%. 40 tinggal 10%. Dia punya telur. Faham tak? Faham. Jadi by 45 mungkin 5%. Okey, 50 putus sikit dah aja ambil pupus. Itu ya, ingat ya, umur. Okey, umur sangat penting. Jadi kalau yang dalam universiti ada kawan nak kan nikah lah. Nikah dulu. Nikah. Tak apa nak buat apa. Tak apa. Dia lepas tu iyalah hidup ni struggle lah kan. Mana nak terus mewah tak apa. Banyak yang kes-kes yang beranak yang kahwin masa kat universiti pun dia okey. Tak masalah. Okey, faktor umur ya. Kedua, yang faktor ni pasal kesuburan ni banyak pada orang perempuan. Okay. Saya nyatakan tadi ya. Nanti kan cerita pada orang lelaki kemudian sikitlah ya. Pada orang perempuan ya. Jadi faktor pemakanan. Pemakanan. Bayangkan 40% orang Malaysia ni
khususnya perempuan, overweight, obesity. Okay. Selain daripada masalah-masalah perubatan, ya, kesihatan yang dikaitkan dengan obesity ini, kencing manis, darah tinggi, kolesterol dan lain itu, ya, kesuburan juga terganggu. Dia ganggu hormon subur dan jadi kurang subur. Jadi obesity, ya, itu, ya. Yang satu lagi, stres. Stres. Stres ni macam-macam. Tapi kalau ikut stres ni lebih pada psikologi, ya. Tapi dia boleh ganggu, ya. Boleh. Dia enggak pasal semuanya. Orang kata kesuburan ni dikawal oleh brain, otak. Ada kawasan dalam otak tu yang mengawal pergerakan atau pusingan head, pusingan kesuburan semua. Jadi bila dia stres, itu pun terganggu. Jadi ya, itu stres, Kang, memang teruk, kan, ya. Kalau tengok laporan terakhir, mental illness, mental problem, kan, makin meningkat, kan. Obesity makin meningkat. Jadi ini faktor-faktor yang menghalang ataupun mengurangkan kesuburan. Bayangkan dulu masa saya jadi ketua pengarah perancang keluarga, orang kata kesuburan wanita dalam umur subur ni 4.6 anak dia. Sekarang 1.9. Kalau kita nak, orang kata, replace the population, kita perlu dua anak. Orang perempuan mesti dua anak. Jadi kita 1.9 dah kurang. Jadi kesuburan, kadar kesuburan dah bawah replacement level. I see. Itu kita satu kata yang kita khawatir juga. Nanti besok siapa yang ganti? Orang luar, pendatang. Itu yang problem. Ini segi politik lah, ya. Okey, gini, rawatan ni, ya, sebenarnya ialah kebanyakan dia tak perlu apa-apa. Kebanyakan. Tapi kalau ada masalah, kalau yang dah kahwin lambat tu, umur 30 tahun, setahun kahwin cepat-cepatlah buat ujian kesuburan. Suami test benih. Tengok benih dia okey tak? Isteri tengok scan peranakan dia, okey ke tidak? Lepas tu buka saluran dia. Lepas tu boleh makan ubat subur. Kalau tak ada, masih tak, kebanyakan majoriti 50% ke atas akan mengandung dengan just rawatan awal saja. Tak perlu sangat teknologi. Tak perlu sangat. Tengok pada kesuburan lelaki, peranakan dia, saluran dia, okey. And then samping tu, jangan lupa makanan yang berkhasiat. Pasal kita sekarang banyak sangat makan junk food. Fast food. Berlemak. Too much fried thing. Too much sugar. Suka-suka cupcake apa semua tu, kan. Itu yang merosakkan kesuburan tu. Jadi makanan sangat penting. Yang berkhasiat, jadi kalau kita fokus dengan makanan yang berkhasiat, kadang-kadang suplemen tubuh tak perlu. Kalau kita makan ni baguslah. Tapi elok juga kita makan multivitamin, ya, untuk elokkan kesihatan dan kesuburan. Okey, jadi itu, ya. Dan cara hidup kita, lifestyle kita sibuk sangat, jadi tak cukup tidur lambat, dan dah lemah, dah stres sangat fizikal dan mental, nak bersama dengan suami pun tak boleh. Yang banyak ialah orang kata inisiatif bersama, pada suami. Suami kalau dah tengok football malam dekat TV, tak ada daya nak negan. Jadi lifestyle nak kena ubah dengan tu, ya. Begitu juga nak pergi exercise sikit, ya, untuk physical fitness, dan same time mental lah, lapang fikiran. Okey, bercakap pasal tu, kalau kita tengok Facebook Datuk ni, Datuk selalu kongsi tips awet muda lah apa semua, which is yang lari sikit daripada topik pembidanan ni. Jadi mungkin Datuk, nasihat Datuk kepada terutama golongan-golongan muda yang baru start kerja, yang zaman, dan terutama dalam zaman sekarang ni, yang semua nak kejar duit, nak kejar kemewahan dan sebagainya, sehingga mengabaikan sudut kesihatan yang Datuk sebut tadi. Penting sekali lah, ya. Saya fikir pun saya percaya orang kata rahsia awet muda Mahathir, Tun Mahathir ni, ialah lapang fikiran. Couldn't care less apa orang kata pasal dia. Saya pun selalu gitu. Saya tak kisah orang nak kata macam mana pada saya. Pedulilah apa dia.
Asalkan saya tahu apa saya tujuan hidup saya, arah saya, saya tak kisah. Itu penting sekali. Maknanya ya, you tak stres. Stress management mental ni sangat penting. Pasal apa? Kita ni selalu terlalu, orang kata, terguris dengan guris perasaan dengan kata-kata orang. Ini pula dah masuk social media. Social media tu guris dengan Facebook lah. Ah, itulah. Itu yang selalu kena. Dan perangai orang kita ni, dia suka bagi nasihat walaupun dia bukan pakar. Ah, okay. Alright. Dalam bidang-bidang kesihatan, kesuburan ni pun, orang lebih, kadang-kadang saya masalah pesakit lebih mendengar nasihat orang lain ataupun dari Facebook, dari Google ke apa, daripada perkataan kita, nasihat kita. Jadi itulah, management of stress sangat penting. Kedua ialah makanan, macam manalah kita nak jaga seimbang dan berpatutan dengan berlebihan dengan ya. Ketiga, mesti kita buat senaman sikit. Pasal kebetulan saya, senaman saya gardening. Gardening itu pun satu bentuk senaman. Tak semestinya berlari ke mesti dia. Gardening, kadang-kadang saya pun bersihkan kita sendiri. Berpeluh semua. Itu at least yalah, kita buat exercise lah. Jadi sebenarnya ya, penting sangat perkara tadi ya. Lapang fikiran, no stress, buat exercise sikit, makanan yang berpatutan, yang seimbang ya. And then saya memang tak makan selip banyak vitamin ya. Saya kongsi vitamin dengan isteri ya. Sejak berpuluh tahun dah. Sama vitamin kita makan, multivitamin. Tapi kadang-kadang saya juga ambil antioksidan lah. Pasal kita nak kurangkan inflammation dalam badan kita ya. Contoh ialah antioksidan untuk jantung, untuk otak ya. Macam kita nak giatkan otak sikit tu, kita lebihkan sikit olive oil kita minum ataupun kelapa darah minum olive oil ya. Okey, jadi antioksidan ni ialah banyak daripada makanan kita pun. Apa yang buah-buah yang berwarna warni itu, dia adalah kandungan antioksidan. Contoh buah-buah berries ke buah kita yang berwarna apa? Watermelon. Yang berwarna eh? Berwarna warni. Itu antioksidan tu. Itu juga orang kata mengurangkan orang kata risiko penyakit jantung dengan otak masalah. Pasal meninggal mengejut ni banyak. Orang muda pun banyak. Sekarang ni banyak tengah main badminton. Pasal jantung. Heart attack. Kedua, stroke. Stroke dia berdarah dalam. Jadi itulah lifestyle. Sangat penting lifestyle yang sederhana, yang relax sikit. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, itulah tadi kita tengok betapa Datuk menekankan mengenai pengurusan stres. Kerana akhirnya sendiri dengan bila kita berjaya mengawal stres ini, secara tidak langsung dia boleh boleh melibatkan organ-organ lain ataupun hormon di dalam badan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita kembali selepas ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bertemu kita sekali lagi dalam rancangan OMG Terbita Malaysia Gazette bersama dengan Profesor Datuk Dr. Hamid Ashad. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, selama 20 minit tadi kita dah dengar pengalaman, tips yang dikemukakan oleh Datuk. Tetapi bagi mereka yang di luar sana, tidak lama lagi, iaitu lebih tepat pada 29 Februari ini, akan berlangsung satu seminar yang dikenali sebagai Seminar Ku Impikan Zuriat. Seminar Ku Impikan Zuriat ini diadakan khas pada mereka di luar sana yang masih lagi apa tu sedang berusaha untuk mendapatkan zuriat. Dan paling menariknya dalam seminar ini, Dr. Hamid Ashad adalah salah seorang daripada mereka yang terlibat, yang akan berkongsi segala tips, segala panduan, apa saja pengalaman beliau selama lebih 50 tahun dalam bidang pembidanan dan sakit puan ini. Baik, doktor, Seminar Ku Impikan Zuriat. Dalam mana seminar ni kan, apa yang selalu Datuk akan stres pada peserta yang join seminar ni? Pertama ialah rahsia ataupun cara mudah. Rahsia dan cara mudah untuk hamil. Untuk hamil. Okay. Itu ya. Ialah kadang-kadang apa ni, nampak kata senang nak hamil ya. Banyak orang yang hamil secara tak sengaja, accident. Bila tak rancang, dia mengandung. Bila rancang, tak mengandung. Jadi, maknanya, okey, jangan rancang sangat. Kalau doa, kata kalau apa yang kita minta ialah
zuriat terbaik. Zuriat terbaik, ya. Saya nyatakan tadi masalah besar orang perempuan, ya. Yang pertama, yang penting sekali, ialah ialah mengenal waktu subuh. Waktu subuh, ya. Pasal kadang sekarang dia orang tak kenal diri dia sendiri pun. Sama ada dia okey ke tidak, ya. Jadi pasal orang perempuan subuh waktunya terhad. 2-3 hari saja. Orang lelaki every day. Every day. Setiap bersedia. Jadi okey. Jadi kadang ialah apa ni, ada juga cara-cara, ya, yang dia boleh kenal waktunya di subuh. Jadi itu penting sekali mengenal diri sendiri. Saya akan cuba bagi tip lah tentang kenal diri, macam mana kenal waktu ini subuh. Ini dia, tuan-tuan dan puan. Tuan Amik cakap tadi, nak mengenal diri sendiri pun penting juga. Betul. Sebab tu jangan lupa ni, ramai-ramai kita daftar cepat ni ke Seminar Ku Impikan Zuriat yang akan berlangsung pada 29 Februari ini, iaitu pada hari Sabtu, bermula pada pukul 9 pagi hingga ke 2 petang. Ya, 9 pagi 2 petang di Theatre Hall MSU Medical Center di Shah Alam. So boleh contact ataupun boleh layari Facebook, website mereka di www.mummybody.com/seminar. Di dalam tu macam-macam maklumat ada. Berapa dia punya yuran penyertaan. Saya difahamkan kalau yang early bird tu baru 100 lebih, tak sampai 200 pun. Kalau nak cepat, kena cepat lah. Kalau nak cepat, kena cepat. Kerana ruang tu terhad, ya. Jadi ramai-ramai yang sudah datang untuk memeriahkan. Yang paling penting, ilmu. Ilmu yang mungkin kita dapat, yang kita dapat daripada tiga panel kita, iaitu Dr. Hamid Ashad, Dr. C. Shazril, iaitu seorang doktor selebriti, dan kita ada juga selebriti Al-Hijrah, bekas penyampai TV Al-Hijrah, Puan Nazira, dalam seminar itu. So, complete, kerana orang kata apa, seminar ini menjanjikan sesuatu yang penting. Yang lebih penting, ilmu. Ilmu yang akan dipeturunkan oleh kita punya sifu atau otai, Dr. Hamid sendiri. Datuk, saya nak tahu sikit, Datuk. Ramai, walaupun dah orang kata zaman moden, ramai yang masih lagi diikut mak bapak dia. Ataupun mak dia kata, okey, kalau nak dapat anak, kau kena makan akar kayu ni, kau kena berurutlah, bertulah, bertungkuk, macam-macam kaedah, kan, eh. So of course, mungkin dengan izin Allah, ya, ada yang menjadi, ya. Okey, sekarang ni Datuk dalam dunia perubatan moden. Pada masa yang sama, kita orang tua-tua kita pun ada juga dia punya petua itu, petua ini sebagainya. Apa pandangan Datuk di antara teknologi perubatan dan juga kita punya petua nenek moyang warisan semua ni? Adakah ia bercanggah atau boleh diamalkan ataupun jangan ambil terus atau macam mana, Datuk, kalau pandangan Datuk sini? Ilmu dan pengalaman orang tua-tua ni, ya, mesti ada yang baik. Tak semua yang buruk, ya. Ada yang baik. Sama juga perbuatan moden ni pun tak semuanya betul. Ada juga yang ada yang salah juga. Jadi ada yang salah guna juga, yang ada sekarang ambil kesempatan. Jadi ginilah, kita ambil yang mana yang baik, ya. Kerana tidak ada satu kaedah yang perfect. Sebab itu ada juga pengamal Islamik, pengamal tradisional atau alternatif, pengamal moden. Tiga sudut ni kita ambil terbaiklah. Maknanya kita cuba mana, asalkan satu tidak bercanggah dengan akidah kita. Kerana setengah cara ada juga bercanggah, itu tak boleh lagi kita pakai. Bercanggah dengan Islam, dengan agama kita. Tapi ialah amalan-amalan macam mengurut ke, bekam ke, tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia nak makan apa, yang benda-benda telur setengah masak ke, telur mentah ke. Ada yang kata makan sayur sejuk. Itu tak ada masalah. Tapi sampai satu peringkat yang saya kata tadi, kadang-kadang teknologi yang tercanggih lah. Boleh digunakan. Macam itulah bayi tabung uji. Kadang-kadang semasa bayi tabung uji. Kalau bayi tabung uji, kita ialah ambil sebagai langkah terakhir. Kalau ada juga yang kata nak shortcut ambil tabung uji. Tapi ingat, ya, tidak semua kaedah ni
beri 100%. Okey. Tidak. Orang sangka bila dia buat bayi tabung uji, dia dah bayar belah-belah ribu. Ada puluh ribu pun ada. Dia fikir 100% guarantee. Rata-rata seluruh dunia, bayi tabung uji menghasilkan 40-50% paling tinggi lah. Separuh je? Ya? Ah, separuh je. Okay. Jadi ingat ya, apa usaha kita, pertama kita tahu bahawa akhirnya Allah. Yeah. Tapi di samping itu, jangan kita kata give up lah. Pasal apa? Kalau kita tengok ya, dalam Quran pun, Nabi Zakaria dan Ibrahim, dia doa sampai isterinya dah 90 tahun. Baru Allah kurniakan. Jadi maknanya tidak boleh give up ya. Dah umur 40, dah tak ada langsung, dah tak ada can. Ada give up. Rasulullah punya isteri, Khadijah. Di antara banyak isteri, Khadijah yang umur 40 tahun masa kahwin, yang paling banyak sekali anak dan mengandung. Yang lain muda-muda pun tak dapat. Jadi kita dari situ kita ambil itibar lah ya. Maknanya di samping usaha kita, walaupun macam mana canggih, macam mana harganya mahal sangat pun, kalau Allah tak anukan, tak dapat juga kita. Ya, betul. Baik tuan-tuan dan puan-puan, begitulah tadi. Tak terasa masa berjalan, dalam tempoh 30 minit kita telah bersama dengan Profesor Datuk Hamid Arsyad. Dan kalau mereka di luar sana nak tahu lebih lanjut, ni dalam ruangan wawancara kita ni setengah jam saja ni. Tapi kalau nak tahu lebih lanjut, nak tanya A to Z tentang kehamilan, tentang kesuburan dan sebagainya, jangan lupa datang ke seminar kita ni. Seminar Ku Impikan Zuriat, anjuran bersama Mami Badis. Dan 9 bulan 10 hari dengan kerjasama MSU dan Timang. Jangan lupa datang pada 29 Februari 2020 hari Sabtu. Jangan lupa layari www.mamibadi.com/seminar. Masa dalam itu macam-macam maklumat ada tentang bayaran, tentang siapa panel, nak tahu background. Kalau tadi kata tak dengar sangatlah Cik Syahrir cakap apa tentang Datuk Hamid Arsyad, buka saja ke website tu lah, semua detail ada. Datuk masuk fakulti perubatan bila, apa semua ada di situ. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, begitulah tadi dalam tempoh setengah jam tadi kita bersama dengan tokoh pembidanan yang dah sekarang ni dah beralih ke kesuburan yang tidak asing lagi, Profesor Datuk Dr. Hamid Arsyad. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama Malaysia Gazette. Baik tuan-tuan dan puan-puan, semoga kita jumpa lagi di waktu yang sama minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.